Halo semuanya, welcome, welcome back again bersama Bang Gigi. Kembali lagi kita bermain SpongeBob SquarePants versi Indonesia. Anjay, oke. Welcome, welcome semuanya. Oh anjir, opening udah bengek guys. Anjay, di Sabtu-Sabtu kita gaskan ya guys ya. Entah kenapa, gara-gara SpongeBob, guys. Aku lihat cahaya di ujung terowongan. Aku lihat cahaya di ujung terowongan. Tunggu, jangan. Oke, oke, oke. Jangan. Sekarang aku siap. Kita kesini dulu, guys. Anjay, takut jatuh, anjir. Welcome, welcome, hai. Halo, Tsukasa. Ada Tsukasa, ada Candy Cute, ada Rafadila. Welcome, welcome. Wah, loh, ini kesannya gimana, Pak? Ini ke bawah jatuh, loh, guys. Sini bisa kali ya. Anjay, kelas lur. Mohon maaf guys. Anjay, jago bet nih. Welcome, welcome. Ada Rafadila, ada kucing naga jenggot. Roblox kapan habis gini guys? Bocil Roblox sabar ya habis gini ya. Kita tamatin SpongeBob dulu guys. Karena apa kita sudah melalui jalan ini? Sangat gelap. Sangat gelap, anjay. Gimana caranya ke atas ini, coy? Oh, bisa. Ini kita harus smash ke sini. Iyoi. Sorry kemarin gak nonton sekolah, siang balik ngaji gak apa-apa, Tsukasa, tenang-tenang aja guys. Kita kalau ibadah sih santuy ya guys ya. Bang, pensi stumble bang, emang kita pensi guys? Emang kita pensi? Anjir, SpongeBobnya mengeluh guys. Oh jangan double jump guys. Oke. Oh! Kurang satu lagi. Kenapa sih? Ya ampun, ngeselin banget ini kontrolernya kenapa jadi susah guys tiba-tiba ya guys ya? Siapa yang udah pernah namatin game ini guys? Adalah pizza untukmu dan untukku. Goblok. Ini apa coba? Kenapa jadi susah begini ya guys ya? Oh, pertama double jump dulu. Tenang, kita tuh mekanik guys. Pertama double jump. Yang kedua nggak usah. Lo Bang Tambel sekarang megang bukan Kitka tapi Scopely. Ganti guys, Tambel Scopely guys. Aku nggak tahu sih, belum pernah main. Boleh sih guys, kita mainkan nanti ya guys ya. Oke. Ya ampun. Lo ini game Indo kah katanya? Nggak tahu guys, katanya game Indo guys. Oke. Ntar konsentrasi guys. Oke, nice. Oke, nice. Tenang guys. Veteran stumble, tenang ya guys ya. Ini semua milikku. Dia memiliki semua emas yang ada di tempat ini guys. Mami Yelan bagus bang. Udah keluar emang? Belum guys. Habis ini ganti game Rated. Apa kami tuh? Kami benar-benar perlu kembali ke permukaan Tuan Penambang. Saudara teman kami tergantung padanya. Dia Tuan Penambang guys. Dia Tuan Penambang coy. Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang tidak bisa didapatkan duo luar biasa ini. Anjay, kami adalah duo luar biasa. Bagus. Cacing besar Alaska itu terobsesi dengan emasku. Apa teman-teman? Kilauku sampai copot. Bam, begitu saja. Di sini ada cacing besar Alaska, guys. Kalau kau bisa mendapatkan gigiku, aku akan membawamu ke permukaan. Anjir, kita disuruh mendapatkan giginya dengan cara battle sama cacing besar Alaska, coy. Gila. Oke, siap, tenang. Aku sekarang mau namatinnya satu-satu dulu, guys. Supaya tamat dulu baru ganti game. Tamat dulu baru ganti game, guys. Kecuali Roblox ya, guys. Roblox karena kata tamat-tamat, ya, coy. Oke, tenang, sabar. Oke, nice. Adalah pizza out kalau aku sebuah gigi yang hilang dalam sarang cacing raksasa. Di mana aku berada? Apaan tuh, guys? Apaan nih, Bang? Wah, ini sih. Feelingku sih. Kok gak bisa? Kok gak bisa ya, teman-teman, ya? Apakah kita harus melawan cacing besar Alaska?
Bau itu Anjrot, ini kotoran Gary guys, katanya guys. Apakah kotoran Gary sebanyak ini teman-teman? Apakah bila kalian memelihara siput? Apa nih? Gigi bau guys, gigi bau guys. Kita mendapatkan gigi emas. Ayo kembali ke penambang sebelum ada yang gigi emas ini. Adalah gigi yang bau karat coy, gigi emas guys. Mampus, mampus. Kita tuh mekanikin sama bocil-bocil ini coy. Oke, tenang, 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 tenang guys. Tenang guys, tenang guys. Kita bantai-bantai sini guys. Yo ampun, mampus. What? What? Waduh. Kok dia bisa begitu guys? Mampus, 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 mampus. Ih, di atas ini ngeselin banget sih. Yang di atas caper banget gak lu bocil? Mampus. Darahnya ada dua anjir. Mampus. Ayo, yuk. Wait, anjay. No. Mati kau anjay. Oh, diketun guys. Ya ampun, disetun anjir. Gila, ngeselin banget coy. Tidak ada lagi lecet. Gimana sih caranya ini? Apakah kita harus double jump lalu kita smash dari atas guys? Tapi visionnya Pyro katanya. Gigimu Yelan vision Pyro. Loh, kok gak... Oh, salah. Pencet shift. Gak bisa guys. Ntar. Double jump, pencet shift. Gak bisa coy. Gimana caranya? Ada yang tahu gak guys? Buat channel lagi aja Genshin. Udah aku buat channel. Aku cantumin di about. Di channel. Udah aku buat kok channelnya. Tenang aja Brian. Supaya tidak mengganggu channel Bang GG ini guys. Khusus game pertamatan ya ini ya. Aku akan mengabdikan diriku kepada game-game yang grinding-grinding dan menamatkan guys di sini guys ya. Wah anjay, mampus. Ini kita kemana guys? Kenapa kok banyak sekali? Oke, kita harus mendapatkan gigi si Pak Tua itu dengan cara membersihkan tai-tainya ini guys. Cut. Gak ada pele, ada channel, ada. Udah aku buat, serius. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Rot, oke. Oh, naik ke sini coy, naik ke sini coy. Sepertinya ini adalah naik ke sini bener. Oke, benar guys. Sus. Oke, sus. Tuh. Kok ke atas sini, coy? Kok ke atas sini, guys? Hadiah terbuka, pizza di mana, guys? Kita mencari hadiah di mana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gua udah subscribe, thank you Raffi. Emang lu udah subscribe, Raffi. Di mana, guys? Peta dunia. Oh, ini peta dunia opsi. Hadiah coba. Katanya hadiah terbuka. Oh ini coy. Hadiah terbuka sebuah pizza mana nih? Tar. Tadi ada sebuah pizza mana guys pizza? Katanya kita dikasih hadiah pizza coy. Pizza. Oh ini dia meluncur 1000 meter sepanjang game anjir. Ini mah achievement bukan hadiah kocak. Kira hadiah beneran coy, ternyata achievement adik-adik. Dapat. Oke, nice. Bentar guys. Kita kumpulin dulu ya. Masuk gua situ enggak sih? Masuk gua situ enggak sih, guys? Super baru tapi udah jadi moderator kata Raffi. Anjir. Itu dong main Dead Space Remake katanya. Dead Space Remake. Game apakah itu, teman-teman? Sepertinya seru, guys. Bang coba main Attack on Titan satu kocak iyoi. Aku nggak mau kalau nggak tamat guys. Cius, aku harus menamatkan semua game sampai tamat guys, tanpa tersisa satupun. Ini gua nggak bisa dilewati kocak. Oke, kita udah dapat satu gigi, udah tamat ya guys ya berarti. Bentar, kembalikan gigi emas. Oke, berarti kita udah ya kayaknya ya guys ya. Super sus belum tamat bang kata Raffi. Super sus mana ada tamatnya Raffi kocak. Di KOF lu dapet skin siapa? Ya aku kemarin gak buka KOF sama sekali Tsukasa. Kita disuruh ke atas coy. Memang kita disuruh ke atas. Ngapain aku balik lagi? Teori Bang GG item nomor 1 ya guys ya. Jadi aku gak mau kelewatan item sedikit pun coy. Oke tenang. Kembalikan ke
tukang emas ini. Aku bertaruh sebongkah emas kau sudah jadi makanan cacing sekarang. Tapi karena kau selamat, apa kau temukan gigiku? Iya, aku menemukannya, Penambang Emas. Siput meninggalkan lendir di hutan? Tentu saja. Anjay, apa siput meninggalkan lendir di hutan? Cakep. Tentu saja, dia mau pantun, guys. Apapun yang kau katakan, kau bisa gunakan liftnya, nak. Oh, dan entah apa yang kau lakukan di bawah sana, tapi kau bau sekali. Ada lift? Di sini ada lift, guys. Tumble guy udah kah? Wah, tumble guy berulang kali tamat, guys. Oke, oke. Oh, ini adalah liftnya, guys. Ya anjing, taipat. Gua gacha 2K diamond gak dapat, kata Granny. Serius kan? 3 jam kemudian. Tutorial sesat. Cek gitu tutorial. Apaan coba? Itu tutorial apa Raja Desa, guys? Anjrot. Kenapa tutorial kok Pak? Mohon maaf nih, Pak. Itu tutorial apa, guys? Ya, rugi lu sekarang. Ada lagi sih tiketnya, tapi cuma 16 atau 17. Ya, gimana, guys? Lagi mager gacha-gacha gaming. Bang, cobain main game pecel lele yang baru dirilis di Play Store. Oh, iya, guys. Ada game pecel lele. Wah, ini kayaknya sih Bang Gigi wajib mencobai semua game-game yang ada, guys. Kayaknya, guys. Supaya kita tidak ketinggalan sama streamer-streamer yang lain ya, guys, ya. Anjay, full tiap hari kita bakal gaskan pagi, siang, malam, sore. Mampus. Loh, loh, naiknya lewat sana. Harusnya nggak usah dihancurin ya. Dihancurin sih supaya dapat mendapatkan candy-candy-nya, guys. Aku sang pecel lele, kata si Raffi. Bocil pecel lele. Game pelecehan, apaan tuh game pelecehan, guys? Emang ada? Sedikit olesan akan berguna. Sedikit, kita akan naik kuda. Mereka mencuri suplai soda kita. Wow, yang naik kereta adalah alien, adik-adik. Oke, kita naik kuda, guys. Kita naik kuda, guys. Bolehkah? Bolehkah? Anjay. Dia bisa lihat sim loh, guys. Kita sundul. Oke, kita kejar itu, guys. Kita kejar, kita pacu, kita pacu. Ya, ya, kukira bisa ngejar anunya, guys. Ya, oke, kita sundul lagi, teman-teman. Anjay, oke, nggak boleh kena ininya, guys. Tidak boleh kena cai. Waduh. Ya ampun, kita gak boleh kena cairannya, coy. Astaga. Astaga. Astaga, nama. Iyoy. Bentar, guys, aku harus fokus mekanik ya, teman-teman ya. Ih, kenapa keretanya bisa ngeluarin cairan beracun dah? Kocak banget, guys, cairannya, guys. Mana kontrolernya licin banget lagi. Iyoy, sundulan. Waduh, Pak, mohon maaf, Pak. Kenapa aku jadi kena-kena cairan beracunnya, Pak? Oke, oke, kita sundul-sundul, guys. Ntar, guys, Bang GG mau adu mekanik dulu ya, teman-teman ya. Ini berat ini, guys. Ini berat ini, guys. Ini parah ini berat ini. Gue udah dapat spesial lele katanya. Emang ada spesial lele, kata teman-teman? Anjay. SpongeBob melakukan live action, guys. Oke, nice. Bang, gua ada follow IG lu, kata Candy Cute. Namanya siapa Candy Cute emang? Oke, kita yuhu. Mampus, mampus. Langsung mekanik Genshin, guys. Mohon maaf teman-teman, aku veteran Genshin, guys. Loh. Aku tidak pernah melihat ikan seperti ini. Ternyata Tuan Krab adalah jahat, adik-adik. Astaga, ternyata Tuan Krab jahat, coy. Bang, gua ada follow 10 kali gacha dapat 3 skin normal Grok Elite sama Grok Epic. Grok emang pelit. Grok emang pelit apaan? Kocak. Oke, kita buka. Waduh. Waduh. Hampir ya. Hampir ya. Hadiah terbuka. Hadiah terbuka. Hadiah bang baru apa gimana, guys? Oh, hadiah yang tadi. Achievement. Achievement. Hadiah adalah achievement, guys. Di air ada kereta, guys. Loh, ini di SpongeBob ada semuanya, coy. Bikini Bottom adalah kota terlengkap, guys. Jangan kalian remehkan Bikini Bottom ya, teman-teman ya. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan pizza untukku. Mampus, mampus. Veteran Genshin nih, bos. Senggol dong. Mampus. Bentar, sabar, sabar. Iyoi. Iyoi.
Iyoi, oke kita ke atas sepertinya. Aduh, kita naikin dulu. Dikasih skin gak punya hero-nya. Berarti intinya wajib beli dong. Wajib beli. Kasian masih di situ kalau aku udah di map keempat. Serius guys? Gila, full boost main ini juga teman-teman. Anjay, full boost GG dong. Udah di map keempat guys. Ini map keberapa teman-teman? Map kedua kah guys? Bang, main Combat Warrior. Sabar Bima, ntar abis gini kita mainin Combat Warrior Bima. Tenang. Santai coy. Yo, kita buka teman-teman. Yo. Waduh. Ada bocil mengeluarkan cairan beracun. Oke, nice. Apa nih? Ada bantal coy. Kenapa tiba-tiba ada bantal di tengah jalan ya guys ya? Ngapain juga guys? Bawa kasur tiup, kasur udara di situ. Loh, kakak bisa loncat, kocak. Gimana nih naiknya? Oh, itu dia. Ada bantal. Kita naik dulu. Kita naik ke sini. Ya ampun, ini pak. Ini nganggur banget sih pak ya. Ngapain di atas itu ada halangan kayu kayak begini guys? Ngapain pak halangan kayu begini di atas segini pak? Mohon maaf ya guys ya. Spam anjing. Gak apa-apa guys, spam guys. Ramein guys. Jangan lupa teman-teman kasih like-nya ya guys ya, nonton. Kita lempar ke lembur. Loh, lo kena kocak. Yo, kita lempar ke lembur. Oke. Oke, nice guru-guru. Apakah ini alien dari Cambaka teman-teman? Wah, terkena pukul. Ya, terkena pukul guys. Menghindarnya, oh salah guys, aku pencet shift. Tadi menghindarnya kocak. Wah, veteran Genshin menang ngamuk teman-teman. Mampus lu anjir. Anjay, ngedos dulu guys. Kira aku cupu. What? Anjay, veteran Genshin nih bos, senggol dong. Mampus kalian ya. Mamam. Bang telat gak kata Lailatul? Enggak guys, masih baru. Belum telat guys. Pokoknya belum 30 menit belum telat guys. Halo bang, halo Zaki, welcome. Masih dulu ada Candy Cute, ada Laila. Seperti yang kubilang SpongeBob, kau harus membawaku kembali. Aku mohon, gagang lunak usang ini tidak bertahan satu hari pun di penjara. Maaf, Sheriff. Aku akan membawa yang satu ini. Nih. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak. Akibat kerja. Akibat Tuan Crab menjadi penjahat. Nih, kita tangkap Tuan Crab, guys ya. Loh, SpongeBob di dunia lain, coy. Oh, Tuan Crab kembali. Oh, ya, itu jelas memberiku. Ye, Tuan Crab kembali, guys. Akhirnya Tuan Crab kembali, teman-teman. Ya, laku kemenanganku gak ada. Anjay, akhirnya Tuan Crab kembali, guys. Apa? Tidak. Oh, tidak. Ini selalu tentang uang. Hehehe. Tapi aku belajar bahwa hewan teladan bulan ini. Aku siap membantu Tuan Krabs. Kita akan menemukan Pearl dan Krusty Krab dan segera mengembalikan mereka. Iya, kita akan mencarinya Tuan Krabs. Sekarang pergilah. Aku yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Anjay, iya. Jangan lupa kita sudah belajar menyetir di Nyonya Puff ya. Meskipun menyetir kuda tapi nggak apa-apa ya guys. Itu mau dikembaliin Tuan Krabnya. Iya, Tuan Krabnya udah kembali guys. Tuan Krab seraka kata Zaki. Emang iya guys. Bawa pulang Patrick. Ayo berangkat Patrick. Bukannya Tuan Krab adalah orang yang paling baik hati di Bikini Bottom teman-teman dan tidak serakah? Kita harus tanya Cassandra di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Oke, kita harus tanyakan Cassandra guys. Anjay, kita ganti kostum dulu ya teman-teman ya. Kita ganti kostum dulu guys. Enaknya pakai kostum apa teman-teman? Coba. Kostum karate setuju nggak sih? Nggak bisa coy. Apa kita beli kostum teman-teman? Apa kita beli kostum guys? Kostum karate atau kita beli kostum? Ya, koin kita habis guys. Koin kita habis, kocak.
Rekampanya ini aja kayak, ini aja kayaknya sih. Kita pakai kostum SpongeBob Karate, anjay. SpongeBob Karate. Kita pakai kostum SpongeBob Karate ya. Anjay. Wih. Anjir. Ini adalah kostum SpongeBob Iron Man, guys. Anjay, kelas lu. Lihat guys, lihat guys, lihat guys. SpongeBob Iron Man ada di sini adik-adik. Halo Bang, halo Brian. Welcome, welcome. Jangan lupa guys, kasih like-like-nya guys, kasih like-like-nya. SpongeBob Iron Man ada di sini. Nanti kita ini buat lawan raja terakhirnya ya guys ya. Jangan pakai kostum ini guys. Kita pakai kostum SpongeBob Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ada kostum SpongeBob kering guys. Pakai SpongeBob kering, pakai SpongeBob kering. Apa-apa kita pakai ini ya? Pakai yang Iron Man aja, Bang. Oke, siap, kita pakai yang Iron Man, guys. Bang main game Ritim. Sabar, coy. Para bocil game, sabar, guys. Ganti-gantian, guys. Aku perlu bantuanmu. Harga diri Sheldon terlalu tinggi untuk meminta tolong. Tapi kau telah merobohkan Chumbucket dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi. Oke, aku akan menegakkan Chumbucket meskipun Chumbucket sudah lebih sukses daripada Krusty Krab, teman-teman. Kami sudah membangun alat yang dihitung dengan cermat, tapi Sheldon tidak mempertimbangkan perawakannya yang kecil. Sheldon siapa guys? Sheldon temannya Brandon kah guys? Itu momok kedua Bang, katanya Combat Warrior dulu. Iya, ntar sabar bocil Combat Warrior, sabar bocil Combat Warrior. Permisi, ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Apa yang lebih itu penting? Itu bukan kaleng sampah, itu ember. Dan satu-satunya restoran di Bikini Bottom. Iya, memang Chumbucket adalah satu-satunya restoran di Bikini Bottom, guys. Bang, main Play Together? Kayaknya pernah main ya, guys, ya? Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang. Tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan. Takdir seluruh alam semesta di dalam tangan SpongeBob, guys. Kita dapat bertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan. Iya. Oke, ayo. Teman-teman kita membutuhkan pertolongan kita, teman-teman. Apakah kita akan memasuki portal yang sama lagi, guys? Ataukah ada portal lain, guys? Aku tidak mengerti kenapa ini tidak berhasil. Perhitunganku sudah sempurna. Guys. Berarti plankton tidak terjebak di dunia lain, guys. Gila. Mungkin aku bisa membantu. Aku tidak perlu bantuanmu. Tapi kalau kau ingin ini, gunakan peningkat momentum, kecepatan super yang kuciptakan untuk melakukannya. Oke, kita disuruh menggunakan peningkat momentum, kecepatan super. Itu papan selancar gelembung ya? Papan selancar gelembung. Tapi ku beri nama yang momentum peningkatan super, guys. Oke, mana? Gunakan papan selancar gelembung untuk mencapai tombolnya. Mana coy? Papan selancar gelembung di mana guys? Loh, bentar guys, kita bantai-bantai dulu ya guys ya. Kita bantai-bantai dulu sedikit olesan dengan karate. Anjay. Aduh, kocak. Anjir. Mampus, terlalu easy teman-teman. Aduh, mekaniknya terlalu jago dari Bang Gigi guys. Sabar dulu guys, kita Bang main ML dong. Kemarin malam aku udah main ML guys. Kalian pantauin ini ya teman-teman ya. Kalau mau main ML pantauin di channel Bang Gigi yang satunya guys ya. Udah aku share di Discord buat bocil-bocil yang pengen main ML ya. Aku buat channel sendiri khusus untuk Bang Gigi bermain ML teman-teman. Mampus. Tadi perasaan nggak ada tuh listrik-listrik guys. Gimana guys? Cara pakai papan selancar yang dibicarakan teman-teman. Oke. Cara berselancar space. Oh, tiba-tiba ada papan selancar gelembung, guys. Wow. Duh, ya ampun, jatuh dong. Terus gimana, guys? Cara supaya papan selancarnya emang bisa ngejam nggak pakai papan selancar, guys? Oh gitu. Oke. Berarti papan selancar gelembung. Ya ampun, jatuh lagi, apaan sih? Itu yang ada tanda kuningnya. Iya. Agak telat ya guys ya.
goblok. Oh, bisa dipukul. Mantap. Pas situ turun katanya bisa dipukul, guys. Sorry. Sorry, Bang Gigi enggak tahu ya. Bang Gigi enggak tahu, guys. Sorry. Mana kocak di Discord. Makanya gabung Discord, yang belum gabung Discord, ketik Discord, guys, supaya kalian bisa bergabung Discord bersama Bang Gigi. Ya pas di situ loncat. Aku enggak loncat tadi. Adik-adik ngeselin banget enggak sih, guys? Mana aku enggak loncat lagi? Apaan sih? Tadi harusnya loncat, guys, ya. Double jump. Oh, double jump harusnya tadi, guys. Nah, ini yang benar. Aku belum pernah ke sini, tapi karena Krusty Krab telah hilang, kurasa tidak ada pilihan. Apa ada yang bisa dimakan di sini? Iya. Cambakat adalah restoran paling enak di Krusty Krab, benar nggak sih, guys? Cambakat adalah restoran terenak di Krusty Krab, teman-teman. Iya. Kita penduduk Bikini Bottom harus bekerja sama dalam masa sulit ini. Oke. Jadi, biarlah orang-orang tahu bahwa Cambakat dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan. Berasa pandemi ya, guys, ya. Dia bilang penduduk Bikini Bottom harus bekerja sama dalam masa sulit, katanya, guys. Kayak berasa main di pandemi. Ntar, Bang, aku mau login ML, kata Sukasa. Oke, Sukasa, semangat, Bang, untuk sampai ke level anjay. Thank you, Zaki. Plankton, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. Iya, Plankton, aku selalu menduga seperti itu, Plankton. Dan jangan khawatir, aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal. Jadi tidak ada yang harus makan di Cambakat lagi. Iya, jadi tidak ada yang harus makan di Cambakat lagi. Supaya Cambakat lebih bisa ramai, Plankton. Percayalah pada SpongeBob dan juga Patrick. Loh, apaan nih? Apa nih, coy? Hai, bocah cekik. Wow. Ku bilang jangan hal bagus. Loh. Temukan tempat persembunyian spot. Di mana, guys? Tempat persembunyian spot. Apaan tuh? Oh, kesini. Kesini kayaknya, guys. Tempat persembunyian spot katanya. Loh, kagak bisa, guys. Bukan tempat persembunyian spot ternyata. Astaga, ya. Sangat banyak jelly yang murni dan tidak ternoda. Sangat besar kekuatannya. Untuk membuat kostum berikutnya akan terlihat mirip, tapi jangan tertipu. Tapi jangan tertipu penampilannya. Kok belum ada hero Arlott di ML? Wah, gak tahu, guys. Saat kau melangkah melalui portal selanjutnya. Oke. Anjay, kita dapat skin karate, guys. Perlengkapan karate, thank you. Pakai paling trendy yang kupunya. Mantap. Bang, besok aku mau berangkat ke Surabaya pagi. Ya, Bang, tinggal di mana? Katanya aku Surabaya. Candy cute. Bang, coba main Combat Warrior katanya. Kita sundul dulu. Bang, target, anjir, gara-gara aku salah pencet sudut. Oh iya, kurasa ia menyebutnya. Orang-orang diseruduk gak, guys? Aku akan menyebutnya. Ya ampun. Hancur gak sini, guys? Oh, itu. Ntar, kita ke samping sini dulu ya, guys. Coba. Ya ampun, kepental dong. Ya, padahal kita nggak pengen. Bisa dipakai lagi. Anjas, muter dulu kuda. Oke, kita udah terbiasa dengan mekaniknya, guys. Bentar. Masuk. SpongeBob dan Patrick segera datang. Jangan menyerah, SpongeBob dan Patrick segera datang. Anjay. Gaskan masuk portalnya, belum punya SIM ya gini ini. Udah dong, aku udah punya SIM kuda, guys. Bukan SIM mobil tapi SIM kuda. Karate yang versi asli bukan robot, tapi kerennya versi robot itu bisa terbang aja. Musiknya kenapa asik ini, guys? Tapi siapa tahu. Untung aku memakai lapis transparan SpongeBob
Bisa ke atas gak? Ya gak bisa ke atas, kocak. Bisa ke atas gak guys? Oke oke bisa bisa bisa. Oke bisa bisa. Oke nice. Bang Gege nih bos. Senggol dong. Beda tempat apaan? Ayo bang main Combat Warrior. Sabar ya adik-adik ya. Bocil Combat Warrior sabar ya guys ya. Kita main abis game SpongeBob ini teman-teman. Ternyata apa mekanik Bang GG jago-jago banget. Ikuti karpet merah. Oke guys, quest kita adalah ikuti karpet merah. Apa nih? Tidak, terima kasih. Loh, ternyata itu adalah sebuah petir, guys. Alah. Benar-benar mengharapkan seseorang yang lebih besar untuk perannya, tapi semuanya terlihat kecil bagiku. Ini anaknya Nyonya Puff bukan, teman-teman? Ini anaknya Nyonya Puff bukan? Maaf, apa aku curhat berlebihan? Iya, kau curhat berlebihan. Kau berasa caper banget. Shooting dimulai dalam 1 menit dan 58 detik. Tidak, 57. Sudahlah, lewati saja. Wah, anaknya Nyonya Puff jadi artis, coy, di sini, coy. Secara statistik, asisten sutradara hanya bertahan 0,87 hari sebelum mereka dipecat. 0,87 hari. Aku harus lebih baik lagi. Berapa tuh guys? 0,87 hari itu berapa guys? 2 hari kah teman-teman? Bukan bang, itu bukan anaknya Tuan Krab. Iya, ayo anaknya Nyonya Puff ini guys. Iya, bukan orang penyabar atau orang pengertian atau orang baik hati. Terus dia siapa? Bukan bang, anaknya Tuan Krab. Lu kok beda sama filmnya guys ya? Aku tidak percaya ini adalah di filmnya dia anaknya Nyonya Puff teman-teman. Wow, mereka memotret kita. Anjrot. Ya, nggak boleh guys. Mampus, mampus. Ih nggak bisa dong. Eh nggak bisa lewat. Gimana ceritanya coy? Kok nggak bisa lewat ya guys ya? Kita pukul gimana guys? Mampus. Ikuti karpet merah, aku udah ikuti kocak. Oh gini guys. Para bintang jadi rewel tanpa me time mereka. Kurasa kita harus cari jalan lain, Patrick. Walah, kita harus cari jalan lain ke mana? Ini. Anjay, ada jalan tersembunyi adik-adik. Oke, lebih mudah. Wah, ini sih tipuan ya guys ya. Ini sih tipuan guys ini. Tumpil ini tipuan guys. Kita harus menemui siapa teman-teman? Menemui si Larry kah? Kita harus menemui si Larry kah? Atau menemui siapa guys? Halo Isko, welcome welcome. Halo bang, halo Putri Kinan, welcome welcome. Tong tong tong. Oke, oh gitu. Apa nih guys? Ya, balonnya nggak bisa diambil, kocak. Apa nih? Iya nggak bisa guys. Yo, banyak yang nggak bisa, ngeselin banget. Nanti per teleport katanya. Per? Itu namanya per kah adik-adik? Oke, kita kesini guys. Loh! Tiba-tiba dia teleport ke sini, coy. Aku akan dipecat. Apa nak? Sutradara sedang menunggumu. Sutradara sedang menungguku. Oke, kita daftar jadi artis sini, guys. Apa nama gamenya bang? SpongeBob, guys. Iya pasti menyerobot antrean, Patrick. Ini SpongeBob versi Indonesia, teman-teman. Beruntung. Anjay, dia bisa teleport sejauh itu loh, guys. Gila banget gak tuh? Mampus. Kita aduin mekanik dulu, guys ya. Kita aduin mekanik. Iyoi. Iyoi. Oke, kita putar-putar dulu. Wah! Ya ampun! Ada alien besar, guys! Ya ampun, itu ya ampun. Asal dia tetap di dalam kurungan, kau akan baik-baik saja. Ya ampun. Dia kuat sekali, guys. Kekar sekali, guys, kelihatannya. Siapa akunya Sultan katanya? Apanya akunya Sultan Bima kocak. Oke nah. Waduh. Mau hancur juga tuh dia guys.
Bahaya teman-teman. Iyoi. Oke oke, tenang, santai, san ya guys ya. San ya guys ya. San. Apakah ini sebuah penjara teman-teman? Oh, seperti kayak penjara guys. Oke oke, sabar. Ntar. Wih, ada siapa nih teman-teman? Ada yang tahu ini siapa nggak guys di filmnya guys? Coba tulis kolom komentar guys. Tiba-tiba ada seorang master shifu yang ada di film Hello Panda guys. Di film Hello Panda yang nama pandanya Po guys. Siapa guys? Jangan-jangan gurunya itu adalah teman SpongeBob ya guys ya? Aku terbang. Yang kungfu lawan Sandy apaan? Oh, dia lawan Sandy guys. Gua lupa katanya. Ah, tuh kan pada enggak tahu kan. Udah aku bilang apa teman-teman? Waduh, tidak. Iyoi. Waduh, kita harus ke atas guys. Kenapa kita jatuh ya tadi ya? Sabar. Kita lewat atas. Oke, nice. Kita lewat atas ini. Oke, nice. Gaya yang sempurna. Oke, mati. Easy aja, guys. Easy aja, teman-teman. Cucut. Oh, kita membutuhkan cara untuk membuka pintu, guys. Ada yang tahu nggak? Maksudku pria besar berwajah seram itu yang tidak berhenti menatap kita? Bagus. Apakah kita harus... Yo, kita ngelawan si pria besar berwajah seram adik-adik. Oke. Wah, dia berputar guys. Waduh, harus tunggu capek coy. Wait. Anjay. Waduh, dua kali coy. Wow, gak bisa gini sih. Wow, dia muter kayak Balmon anjay. Apakah dia alien Balmon guys? Loh, satu. Dua, ayo. Mampu. Bangge, bencana adik-adik. Gila, mantap. Ntar kita kumpulin candy-candy-nya seperti biasa teman-teman. Pokoknya teori wajib ini ya guys ya. Teori-teori wajib untuk mengumpulkan barang-barang dulu. Kita tidak mau kehilangan sedikit pun teman-teman kesempatan untuk mendapatkan candy-candy berwarna-warna ini guys. Ada sebuah pintu guys. Apakah memang lewat sini teman-teman? Oh, sepertinya iya. Ah, iya guys. Kita lewat sini, coy. Kamera itu. Oh, Bang cuma main Roblox tapi mainnya nggak boleh pakai tangan. Terus pakai apa? Pakai gigi. Kurasa itu hanyalah set film, Patrick. Di mana meja makanannya? Aku lapar. Ini adalah sebuah set film, guys. Berapa? Jelly yang besar. Yo, bener gak? Ya untung aku takut menyesal ngancurin barang ternyata. Sangat terlambat, hei. Pergi ke tanda kalian sekarang. Sutradaranya Squidward. Dia punya visi, SpongeBob. Squidward menjadi sutradara? Sedikit olesan akan berguna. Aktor macam apa yang diberikan itu di agensi padaku? Aku menjanjikan mereka seni dan bagaimana mereka membalasku. Kampret guys. Ada suara lumba-lumba kayak gini teman-teman. Ntar aku cari ya. Suara lumba-lumba yang mirip kayak SpongeBob guys. Coba. Suara lumba-lumba SpongeBob guys. Anjir ini guys. Ya bukan itu. Ini suara lumba-lumba. Ah,
Anjir. Sekali lagi guys, sekali lagi guys. Ngakak kocak. Aku error kalau nggak main Combat Warrior katanya. Iya, aku juga ingin Combat Warrior guys. Shooting mulai dalam 9, 8, 7, 11. Loh. Ini udah mulai syuting guys. Tidak bisakah bulu babi casting Odik itu paham mengizinkan mereka menjadi bagian dari sudah pasti sensasi film terbaik yang pernah ada di lautan. Tapi jangan berkecil hati. Oke, kita tidak boleh berkecil hati. Aku masih berbakat untuk mengubahmu menjadi alat keindahan yang destruktif. Wah, anjay, selalu si Squidward. Ya ampun. Ya ampun. Ini kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Dan jangan keluar frame. Anjay. Dan action teman-teman. Loh. Kita dari samping, guys. Yah, pertarungan kita dari samping, coy. Mampus. Hah? Meskipun aku dari samping gak kalah jago, coy. Mampus, ayo. Sini coy. Gak takut aku sama alien-alien warna ungu, guys. Mampus. Kenapa makin cepet ya, guys, ya? Halo fans klub UCL, welcome Josiete. Anjay. Wah, mampus kau kena mental, anjay. Terlalu easy, guys. Aduh, anjir. Mampus. Easy, guys. Veteran Genshin nih, bos. Senggol dong. Oke, putar dulu. Putar ke kiri. Nona manis, putarlah ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ya, mati. Ya, SpongeBob mati, guys. Gara-gara terlambat. Ya, tahu gitu. Pelan-pelan aja, guys. Gara-gara jalan buntu apa gimana, guys? Apa aku salah jalannya tadi, ya? Teman-teman coba kasih tahu, guys. Mampus, ayo. Hah? Mampus. Bentar, sabar, guys. Jadi kita emang harus di posisi paling depan sih, guys. Supaya tidak tertinggalan jalan. Nah! Oh, ini Magnus Jelly, guys. So asik naik bot. Geblek. Sama Josiete naik botnya dikata-katain, coy. Mampus. Ayo, maju lagi, SpongeBob. Kita gas. Para penyakit. Mampus. Kita SpongeBob gak boleh ketinggalan, coy. Mampus. Oke, nice. Loh. Aku tidak mau ketinggalan, guys. Wah, tidak. SpongeBob, cepat SpongeBob, jangan keluar dari frame SpongeBob. Oke, kita battle lagi, guys. Kita battle lagi adik-adik. Mampus, guys. Anjay. Salah jalan, Bang, kata Sumarjo. Serius salah jalan, guys. Salah jalan gimana, coy? Aku ini salah jalan, guys. Ya. Tidak boleh menghabisi. Ya. Tidak. Kenapa aku kalah, guys? Kenapa seperti ini, teman-teman? Ya ampun, di pertengahan jalan. Ya, padahal udah jauh, coy. Tadi harusnya lewat kanan ya, guys, ya. Iya, guys, harusnya ya. Asum, kenapa sih salah jalan, guys? Padahal aku udah bersemangat dan juga udah jago loh, guys. Kita masih kurang jago, teman-teman. Oke, nice. Halo Tatsuya, kemana aja nih Tatsuya-ku? Dan untukku. Loh,
Ya ampun, terlalu depan juga sama aja, anjay. Gimana cerita, coy? Terlalu terdepan juga nggak boleh. Terlalu di belakang juga nggak boleh. Bang, yang nonton rame. Emang banyak bacot guys yang nonton, guys. Ntar coy, nggak boleh kemajuan. Ingat, selalu harus on frame ya, di tengah ya. On frame berarti di tengah-tengah, guys. Jalan tengah, guys. Harus selalu jalan tengah, teman-teman. Awas, terlambat. Sabar, teman-teman, sabar ya, guys ya. Oke, kita bantai. Mari kita bantai. Mari kita bantai. Selesai, guys. Rata sama Bang Egi. Nyangkut, kocak. Ya, guys. Oh, ke sini yang benar. Wah, yang ngasih tahu jalan dasar sakit. Yang ngasih tahu salah jalan sesat, guys. Ya ampun. Yang ngasih tahu salah jalan sesat, anjir. Allah. Kenapa bocil salah jalan sesat, guys? Padahal jalan kita bener tadi, anjir. Sabar. Santuy. Kalem, hirup, santuy, teman-teman. Guys. Masih dikit olesan akan berguna. Ayo guys, santai. Nah, ini ayo sini kita pantai. Sini. Sini lur. Mampus. Ayo, yoi. Santai guys. Enggak boleh sampai salah jalan lagi ya, guys ya. Anjir, aku dipengaruhi sama bocil kematian, guys. Mampus. Nah, yang benar di sini ya, guys ya. Udah, guys, kita Oke. Lurus. Udah benar, guys. Bocil salah jalan udah enggak sesat lagi, guys. Aman, guys. Oke. Jadi, kalau enggak salah di sini berhenti. Oke, nice. Langsung Bang Gege adu mekanik dan musuhnya langsung meningsoy. Mampus. Awas. Waduh. Oke, nice. Dapat koin, guys. Nice. Dapat koin, guys. Dapat koin. Nice banget dapat koin, adik-adik. Mampus. Oke. Tenang dulu, guys. Mampus. Aduh, mekanik sama bocil Genshin ini, guys. Yo, ampun. Oke, hindari dulu, guys. Tepuk. Mampus. Wah, gak bisa, anjir. Tepuk. Ah, mampus. Ayo, lagi. Wait. Cepuk. Wih, udah capek aja, Pak. Anjay. Tanpa berkurang satu darah pun, guys. Gila. Kelas. Wih. Gelembung kita sampai 3000, coy. Loh. Si Madame kok di sini, guys? Teman-teman. Nanti kok di sini, guys? Malam MCL, Bang. Semoga malam MCL ya, guys ya. Nanti dibaca juga BG. Iya, BG. Wow, jangan begitu, BG. Aku ingin meletuskannya. Patrick. Kau ngomong meletus-meletus, kau itu sendiri juga balon, Patrick, kocak. Tidak bisa. Itu adalah sihir yang tidak dapat dirusak berkat jeli yang kau kumpulkan untuk tujuanku. Tujuan kita. Memang iya. Cassandra, kau yakin ini tempat yang benar untuk menemukan Sandy? Ntar, guys. Aku bukan spoiler ya, guys ya. Aku feeling Madame Cassandra ini jahat, guys ya. Ini aku nggak spoiler, guys ya. Sepertinya, guys.
dari cara bicaranya. Portalnya membawamu tepat kemana kau harus pergi. Jangan lawan Jelly Mesta. Dari wajahnya, guys, sepertinya dia orang jahat tuh. Jangan lawan Jelly Mesta. Apakah Jelly Mesta adalah raja terakhirnya, guys? Ambillah, simpan, dan bawa kepadaku. Lagi pula, Jelly berbisik bahwa kau telah melakukan kerja komersial. Lah, kok Jelly bisa berbisik? Sejak kapan, coy? Apakah celana kotakmu rindu menjadi pusat perhatian sekali lagi? Kau benar. Jika itu berarti menyelamatkan Sandy dan dunia, maka aku harus berakting sebisaku. Oke. SpongeBob terlalu baik, guys. Yang penting demi menyelamatkan teman-temannya, SpongeBob pun tidak apa-apa, guys. Kita sangat beruntung. Meskipun dimanfaatkan. Benar-benar wanita tanpa pamrih. Tuh, benar-benar wanita tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya jahat, teman-teman. Oke, kumpulin jelly dulu, guys. Kumpulin jelly dulu, guys. Ini lewat mana ya yang enak ya? Oh, buntu. Gak ada lewat yang mana yang enak, guys. Orang buntu juga. Dipukul kocak. Ya ampun. Kotak sampah bisa dipukul, guys. Loh, keluar terus gak tuh, guys? Loh, keluar terus gak tuh, guys? Kalau kayak gini mah sampai besok, anjir. Sampai besok, guys. Kalau kayak gitu, guys, dipukul-pukul terus, gak tamat-tamat sampai besok. Pengen download, bang. Download aja Combat Warrior. Sabar, bocil Combat Warrior ya. Bocil Combat Warrior wajib bersabar, guys. Oh, lebih banyak jelly. Lebih banyak jelly. Aku juga geli. Mamam, kau kocak. Ih, tadi ada tempat sampah yang bisa dipijak. Ada juga yang tidak bisa dipijak. Ya, ada kamu musuhnya, guys, di depan, guys. Ntar coba-coba. Kita kesini dulu ya, guys, ya. Sabar. Nice. Pokoknya gimana ceritanya kita gelembung dulu, guys. Gelembung jelly dulu aja pokoknya. Udah gak peduli, guys. Pokoknya gelembung jelly aja udah. Eh, musuhnya di mana sih, kocak? Mampus, ha? Mampus. Cakep. Ntar, mana nih? MCL sekarang, kata Jos. Emang sih, Jos, MCL bisa yakin menang, Jos. Aku sudah legend, Jos. Guys. Request besok, katanya. Apaan tuh, request besok? Hah? Loh, MCL hari ini kocak, bukan besok. Ngapain request besok, anjir? Kalau aku ingin melihat pengecut berlarian, aku akan menyutradari balapan pengecut 2. Seperti yang dibilang agenku. Pengecut dari mana? Aku dari tadi sudah bermain sebaik ini mungkin. Ini adalah film karate. Anjay, ini adalah film karate. Tapi kurasa aku harus bekerja dengan apa yang aku punya. Ayo mulai dengan sesuatu yang sederhana. Aku akan mulai dengan sesuatu yang sederhana. Tendangan karate. Bisa emang. Space terus E, guys. Oke. Ada jurus karate itu. Wow, benar-benar tendangan karate. Pahlawan karate yang hebat. Seberangi sekarang. Oke. Aku bilang kita. Oh, nggak bisa, guys. Kalau E doang nggak bisa ya, guys. Harus. Wah, nggak bisa, anjir. Wah, nggak bisa, guys. Harus. Wih, ada spatula, coy. Spatula fungsinya buat apa, teman-teman? Mampus ya, harus ada logonya, guys. Harus ada logonya baru kita bisa melakukan tendangan karate. Aduh, bacot pet anak dunia. Udahlah, Brian, biarin aja. Napa sih, Brian? MCL game buri katanya. MCL bukan game kocak. MCL tuh kompetisi, anjay. Dari mana, guys, MCL game? Oke, kita dapatin item dulu, guys. Ingat, item nomor 1 pokoknya, guys, ya. Apakah kamu bisa kick, bang? Bisa, tapi harus ada balonnya. Wanjay, kelas. Oke, nice. Wow, bisa gitu.
kayak Perry di ini guys, kayak Perry di apa ya, di apa namanya, yang game tembak-tembakan tuh loh. Apa sih guys, ada yang tahu nggak nama game tembak-tembakannya? Aku jadi lupa tiba-tiba guys. Wow, oke, nice. Bentar, biarin dulu guys, biarin dulu guys. Mampus. Ya enak juga coy. Tendangnya juga enak juga ya guys ya. Mampus. Hah? Waduh. Waduh. Mampus. Waduh. Mampus. Kenapa jadi ninja guys, SpongeBob-nya ya guys ya? Anjir, keren banget coy. SpongeBob-nya jadi kayak ninja, teman-teman. Oke, kita tunggu ke atas. Iya. Aduh, ya enggak kena yang terakhir, anjay. Lucu juga ya, guys. Waduh, ninja, bro. Mohon maaf nih, guys. Hey, gua keluar dari sini kalau ada jos, kalau enggak gua keluar, bro, ya. Gua keluar dari sini kalau ada jos. Maksudnya gimana, guys? Emang ada apa sama jus, teman-teman? Nah, kita gas dulu. Ada minion baru, teman-teman. I don't care, bro. Mau lu yang salah. Okay. Kita mendapatkan lawan yang seimbang ya, guys ya. Mampus. Mampus. Kayaknya harus ditendang nih, guys. Oh iya, kayaknya harus ditendang, guys. Memang, guys. Bener-bener mereka harus ditendang. Wah. Mana, coy? Mampus. Kita tenang dia adik-adik. Mampus. Anjay, jago upet guys. SpongeBob jago upet kalau bisa nendang-nendang kayak gini guys. Sepertinya ada masalah dengan paparazzi yang selalu ingin tahu. Oke, checkpoint. Aku mau nonton aja, main gratis. Iya, makanya nonton aja, guys. Loh, kok gak bisa naik? Oke, nice. Kira gak bisa naik, kocak. Di sini Tuan Spons, di mana? Kamu di mana? Siapa tadi yang bilang, guys? Lebih banyak jelly. Bentar, sabar ya. Sabar ya. Bentar, sabar guys. Mampus. Oke, sabar guys. Kita kolek-kolek item dulu, guys. Ingat, veteran Genshin bilang item nomor 1 ya, guys ya. Item nomor 1, coy. Veteran Genshin bilang resort nomor 1, guys ya. Cut. Oke, nice. Ini kemana nih? Oh, ke sana. Loh, gak bisa ke depan, gimana ceritanya? Sedikit olesan akan berguna. Gak bisa ke depan, coy. Itu aku feeling banget, coy, bisa. Sabar dulu, guys. Kayaknya harus ini deh, guys. Dari sini nih, guys. Ya, dikit lagi kelewatan, ya ampun. Dikit lagi kelewatan, coy. Sabar. Tenang, guys. Tenang, coy. Dikit lagi kelewatan, anjay. Lah, cepet amat. Hilangnya tandanya cepet amat. Kenapa cepet amat, anjir? Hilangnya tandanya, guys. Asem. Buat Bima mau gak dua keberbadian juga gak peduli juga sih. Emang Bima keberbadian, guys? Gua pengen login dah, bentar, malah gak bisa. Oke, nice.
Harus cepat, coy. Celana emas untuk Spongebob. Wah, nyawa kita bertambah, teman-teman. Mampus. Mampus lu. Oke, nice. Depan bisa gak? Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu. Wah, gak bisa, guys. Depan gak bisa, guys. Mampus. Apakah ada sesuatu mantap atau... sus. Segar sekali, adik-adik. Banyak resort di sini, guys. Oke. Kita bantai dulu di sini. Kita bantai dulu di sini. Kita hancurkan dulu ini, guys. Iyoi. Sabar guys. Oke. Nice. Cut. Bentar, tenang. Nyawa kita udah 5 ya guys ya. Siapa yang di sini nyawanya juga udah 5 juga guys. Coba guys absen dulu guys. Bang GG, oh Bang GG itu bayar kan atau tidak? Apanya nih? Apanya nih tiba-tiba Bang GG, oh Bang GG itu bayar atau tidak? Apanya nih guys yang bayar atau tidak? Ada paparazi bersembunyi di set ini yang ingin mencemarkan reputasi sutradara dengan menangkap sisi mencurigakan dari prosesnya. Apa yang mencurigakan? Iya tentu saja Targis, tidak ada. Mataku gatal. Ya tentu saja sih ya. Kau yang curiga, kau yang bilang juga tentu saja tidak ada. Gimana cerita, Pak? Eh? Kau yang curiga tapi kau sendiri yang bilang tentu saja tidak ada. Wah. Lah, siapa yang mirip begini, guys? Anjay. SpongeBob Omo, guys. Gila. Paus siapa sih namanya? Paus namanya adalah apa ya? Depannya P kok aku lupa. Depannya P, guys. Tapi aku lupa namanya siapa. Gini guys, badannya SpongeBob, guys. Set. Lah. Oke. Oh, kita harus ini, coy. Wanjoy. Kita mencari paparazi, guys. Mas, udah mas. Halo, Jafar. Welcome. Purple aja sekalian. Purple apanya, guys? Apanya purple, guys? Ntar ya. Oh di dalam sini coy, di dalam sini. Ih, apaan sih nyangkut kayak apa aja. Oke guys, ya di foto space. Oke klik space. Anjay, SpongeBob joget. Yo ayo main. Yo ayo kita main. Itu si burung dorongan. Mulutnya anjay, bocil. Panggilan pausnya purple, guys. Oh, purple. Purple. Emang iya guys. Kayaknya enggak ya. Kalau Mr. Krab panggilannya si mata duitan katanya. Iya. Iya si mata duitan Tuan Krab, guys. Mulutku bau bang. Emang kau bisa mencium bau mulutku emang, guys. Emang kau paling bisa mencium bau mulutku ya guys ya. Kutandain kau anjir. Oh, lebih banyak jelly. Masuk ke sana gimana teman-teman? Ya masuk ke rumah gimana guys? Ya loncat aja segini nih. Kok di atas sana ya?
Agak salah. Oh, aku tahu. Gimana caranya naik ke sana? Tutor deh. Gimana caranya naik ke sana ya? Tutor deh. Kok gayanya sama-sama terus ya guys ya? Anjir, misinya cuma disuruh gitu doang guys. Agak males di sekolah, soalnya banyak tugas. Ya namanya juga sekolah teman-teman, kalau nggak banyak tugas mah namanya kerja guys. Anjir, kenapa SpongeBob-nya jadi jelek ya guys ya? Oke. Kita jepret SpongeBob. Jururur, anjas. Terbukalah gerbang. Sabar. Temui sutradara di aula. Oke. Apakah sutradaranya berbadan kekar guys? Jarang-jarang loh guys sutradara berbadan kekar teman-teman. Kurasa ada yang mengurus paparasinya. Kau boleh lewat sekarang. Aparasinya itu apa guys? Aparasinya. Itu dia, raja karate sejati harus membuktikan refleks seperti kucing. Aku merasakan okay. Akan menyerang. Kita disuruh refleksnya kayak kucing udah. Paling babi guys si Patrick. Para ahem, sukarelawan dalam kota itu akan membantumu melatih refleksmu. Saat ada yang berpura-pura kabur, pukul mereka. Tidakkah itu menyakiti mereka? Tidak mungkin secara hukum. Kontrak mereka jelas menyatakan mereka tidak bisa dilukai. Kurasa itu tidak bisa dilukai mereka. Patrick tidak menandatangani kontrak. Apa? Oh, baiklah. Kalau begitu jangan pukul dia saat dia muncul. Itu akan membantu menguji konsentrasimu. Sekarang pergilah. Kau menyia-nyiakan lampu sorot yang berharga. Ah, pergi kemana kocak? Lah, apaan nih guys? Aku harus menenda karate krunya. Oh, gitu. Oke. Membuat film adalah proses yang aneh. Mampus. Patrick kena tinju, guys. Patrick kena tinju anjir. Salah sendiri, siapa suruh ikut-ikutan main. Ya ampun, lagi dong. Pak, aku si Jos. Oh, baru akunya Jos. Bentar guys. Gak maker yang ulang lagi ya guys ya. Goblok. Anjir. Mampus. Loh. Kurang dikit, guys. Tantangan-tantangan gini kok kayaknya susah banget ya. Oke. Mampus, oke. Oke, nice. Nice, 13 guys. Anjas, 13. Sepenuhnya tidak berguna. Guys, game Roblox itu di replay live Roblox ya, jangan di sini guys. Kembali ke jalanan. Tes layar selanjutnya hampir mulai. Tes layar harusnya hampir mulai. Cucu.
Gimana musuhnya, guys? Oh, itu. Oh, gini ya. Tendang. Oh, dalam mode gelembung nggak bisa tendang ya, guys, ya? Sedikit olesan akan berguna. Ya, dibawa kabur terus. Ayo sana. Dalam adegan ini, musuhmu mencoba merampok bank dan menyebabkan kekacauan. Ya, ngeselin banget, coy. Kena rampok terus. Dalam tanah dan butuh pahlawan mereka. Percaya atau tidak, itu kau. Selamatkan mereka sebelum waktu habis. Dan action. Ada orang jahat mengubur orang-orang di bawah reruntuhan. Siapa yang telah melakukan ini? Bukan aku, SpongeBob, sumpah. Bukan aku, SpongeBob. Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun, kawan. Tut. Lah mana udah mati? Ya, gitu. Jamin dong. Ya. Macam hewan menggali lubang-lubang itu. Untuk apa? Untuk menikan kacang untuk musim dingin. Ya benar saja, Spongebob. Oke, aman-aman. Ya ampun. Ada ikan buminya itu, guys. Terima kasih. Anjay. Oke, guys, absen-absen dulu teman-teman, absen-absen. Thank you yang udah menemani Bang Gigi live streaming pada hari ini. Kita nggak bisa lama-lama karena habis gini kita akan lanjut Roblox gaming, nggak sih? Kita akan lanjut Roblox gaming, guys. Nanti kalau aku kuat malam aku mau coba lanjutin ya, guys, ya. Tapi kalau nggak kuat ya udah kita lanjut di Roblox gaming. Absen-absen ada Joshua, ada kucing naga jenggot, ada Sukasa, ada Sariman, ada Grand Daddy, ada juga This yang nggak tahu ini Buloyan atau siapa, guys. Tatsuya, kucing naga, thank you guys. Master pancing, boleh sih master pancing. Kita mencoba genre yang baru ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang mau terus stay di sini, jangan lupa like, subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak pernah terlambat saat Bang Gigi live streaming. Thank you udah nonton sekali lagi. Thank you buat teman-teman yang lain juga yang udah nonton replaynya. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Bye bye.